bareng gue Mr. Octo sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue gak bakal main game, tapi gue pengen nyoba ngeprank cewek gue pakai lagunya Judika, judulnya itu Malaikat. Tadinya gue mau lewat SMS, cuma kalau SMS kita gak tahu kapan dia online, kapan dia ngetik, kapan dia bakal ngejawab kita. Jadi gue beralih ke WhatsApp, jadi gue bakal ngeprank dia via WhatsApp. Jadi kita bisa tahu nih kapan dia ngetiknya, kayak gitu. Oke, kita awal pancing dulu. Lewat sini aja ya, biar gak pending. Lama ya dia balasnya ya. Padahal dia baru ngeliat WhatsApp itu 12 menit yang lalu. Lama lah, gue ketik lagi. Dia udah balas nih, udah balas. Iya sayang. Tumben amat. Kita langsung aja kita mulai tuh. Katamu butakan hatiku. Dia masih standby nampaknya. Cuma belum ngetik dia. Mungkin agak heran ya, soalnya gue orangnya sama sekali enggak romantis ya. Sama sekali. Senyummu menggoda jiwaku. Ini dia online tapi dia enggak ngetik. Dia bingung apa gimana sih? Nah, kan tanda tanya dua anjir. Tanda dia masih ngetik. Aku menyerah. Oke. Okay. Oh, dia ngetik lagi. Lah belum apa-apa udah nyerah. Oke. Lanjut. Nah, pakai emot mata ke atas. Itu apa? Bingung. Suaramu terus memanggilku. Wajahmu ada di mimpiku. Come on. Kamu bangun tidur apa gimana? Siap. Disangkanya ngelindur anjir. Sampai mimpi segala. Lanjut. Aku menyerah. Cetannya nyambung gak sih? Nyerah mulu deh, dia masih ketik. Emang lagi lomba? Apaan sih? Lagi lomba apaan sih? Lanjut. Malaikat di sampingku mengingatkan tinggalkan dirimu. Oke, di sini udah mulai aneh. Karena liriknya juga udah mulai aneh. Kita lihat respon dia. Dia ngetik hapus. Dia hapus lagi. Disangkanya gue bercanda kali ya. Padahal mah emang sih. Oke, kita tunggu. Emang aku kenapa? Setan pun di sampingku menyuruhku untuk bersamamu. Dan kayaknya dia belum sadar kalau ini lirik lagu. Soalnya ini lagunya lumayan lama sih. Oke, dia udah baca. Dia udah ngetik tapi dihapus lagi. Ngetik lagi. Kenapa yang nyuruh barangnya setan? Kenapa yang nyuruh barangnya setan? Bukan malaikat. Ku cinta kau. Ini mungkin mulai agak aneh ya. Iya sayang. Terus udah iya sayang doang anjir. Oh, ngetik lagi. Cuman amat ngomong cinta. Aduh, emang jarang banget sih. Tapi kau telah ada yang memiliki. Siapa? Loh, kok dia nanya sih siapa? Bapak anjir. Ini masih enggak nganggap serius ya dia ya. Oke. Okay. Ku tak bisa. Ini makin mencurigakan anjir.
Tiga kali anjir diulangnya. Tak bisa apa? Tanda tanya, tanda tanya. Tak bisa ngomong dengan benar. Kok dia ngeselin sih? Oke, okay, next. Tinggalkanmu ataupun bersamamu. Lah, kenapa deh? Ah, mulai aneh nih. Mulai aneh. Ya mulai sadar, akhirnya sadar. Dari tadi aja nggak sadar-sadar. Ya jangan ditinggalin lah. Next. Sayang ku rasa padamu, cinta yang terjadi padaku, aku menyerah. Kenapa sih yang aneh deh? Oke, dia mulai makin curiga ya. Aku ajalah ini mah yang menyerah. Apa sih? Kok dia yang nyerah sih? Bercanda lagi ya, yang gak ada serius-seriusnya apaan sih? Suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku, aku menyerah. Aku menyerah yang. Terserah deh mau ngomong apa. Wajib. Gak ngerti. Dia gak ngerti aja. Mungkin langsung di part akhirnya aja ya. Aku baru sadar. Waduh, apa tuh baru sadar? Ya Allah. Itu kan lirik lagu. Ya padahal tinggal akhir anjir. Aku di Ya mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Walaupun hasilnya itu kentang banget, nanggung padahal udah di ujung. Ya mungkin salah gue juga kelamaan tadi. Malah ngulang-ngulang, gak langsung to the point aja. Jadi dia keburu sadar. Terus dia ya gitulah pokoknya ya. Ya mungkin lagu ini kurang cocok kalau misalkan itu ditujukan ke pacar. Kalau misalkan kalian punya saran, mungkin kedepannya kalau misalkan kalian mau ada text prank kayak gini lagi, kalian bisa kasih saran di komen di bawah. Itu lagunya apa, judulnya apa, punya siapa, untuk ke siapa. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang gua rasa cocok, nanti mungkin gua bakal bisa bikin yang kayak gini lagi. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Oke, jangan lupa subscribe karena gua terus bakal update video-video baru, entah itu game maupun yang non-game. Ya, gua Mr. Okto undur diri, salam amatir.